Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tradwars, kembali lagi bersama saya Ardi Pradana di channel Ardi Pradana. Nah, pada kali ini teman-teman, Ardi sedang dalam perjalanan menuju Desa Pulau Sumedang. Jadi di sini Ardi bersama rombongan Gerakan Belitung Mengajar atau GBM Mereka Tradwars. Jadi mereka di sana akan melakukan kegiatan belajar sekolah dan berbagi sarapan sehat Tradwars di SD Negeri 29 Desa Pulau Sumedang. Kalau bagaimana kegiatan kita di Pulau Sumedang, surat kita di teman-teman Tradwars. Jadi di sini mereka sedang duduk menunggu 5 jam perjalanan Tradwars menuju Pulau Sumedangnya Tradwars. Sekarang lokasi kita sedang berada di Pulau Kalimambang Tradwars. Nah, kita baru lepas dari karangnya, pinggir karangnya Pulau Belitung, Tanjung Panen Pulau Belitung Tradwars. Nah, di sini untuk anak GBM-nya sendiri totalnya ada 5 orang Tradwars dan ditambah tamu kita satu, yaitu tamu spesial kita Tradwars yang memiliki homestay di sana sih. Ya, kalau nonton channel Ardi sebelumnya pasti udah tahu namanya nih. Dia adalah Bang Cucoy. Bang Cucoy. Oke, ini namanya Bang Cucoy Tradwars. Dia adalah pemuda hebat yang di sana sih Tradwars, yang pernah diceritakan sebelumnya. Oke Tradwars, ya kita lihat ini sih masih pada main HP semua Tradwars, masih pada semangat semua. Dan bagaimana sih? Nanti kita lihat lagi 3 atau 4 jam kemudian apakah mereka akan seperti ini Tradwars. Yuk ikuti videonya. Oke teman-teman Tradwars, di sini Ardi sedang bersama salah satu anak GBM Tradwars, namanya Bang Sidik. Nah, itu namanya siapa Bang? Darmawan. Nah, ini beliau ini namanya Bang Darmawan. Nah, ini namanya Bang Dedi Tradwars, dia sedang istirahat. Nah, dan situ Bang Bahrul Tradwars. Ya, beginilah keadaannya Tradwars, karena kita sini menumpang di perahu Daring Tradwars. Ini Tradwars yang nonton channel Ardi Pradana pasti nggak asing sama perahu ini Tradwars. Ini perahu yang pernah Ardi ikut penjaring di Pulau Sumedang kemarin Tradwars. Yuk kita ikutin lagi kegiatannya. Teman-teman, sekarang kita sudah lepas dari Kado dan nanti kurang tahu nih nama pulaunya apa. Ini pulaunya enggak berpenghuni Tradwars. Kata orang tuaku dulu, kata bapak dulu, kalau pulau itu memiliki mata kelapa berarti pulau itu bisa dihuni. Nah, ini benar, ada beberapa pulau yang tidak memiliki pohon kelapanya, ini enggak ada penghuninya gitu Tradwars. Mungkin kadang airnya sulit-sulit Tradwars. Menuju Pulau 5. Nah, itu ada 5 pulau yang pernah Ardi review sebelumnya. Nah, sana itu ada Pulau Buat. Nah, sini ada Bang Cuca ini, guide-nya selalu santai di sini. Jadi kita barusan berbicara mengenai masalah pariwisata di Belitung. Iya. Gimana, Bang? Keren. Keren. Wisata di Belitung bisa maju? Harus ya. Harus ya. Harus maju. Jadi pawang selat, pawang Beltim, geopark Belitung. Nah, tuh anak GBM juga ada 5 orang ditambah 1 orang ini. Nah, teman-teman Tradwars, kita menuju Pulau Sumedangnya. Semoga anginnya teduh Tradwars, ini kayaknya udah mulai naik nih anginnya. Yo Tradwars. Filosofi ada teman, kopi, suasana. Nantinya dalam artian jika lo kita nongkrong gitu, kalau kita ada teman gitu, ada secangkir kopi,
suasana itu tercipta. Iya. Kita di mana sekarang, Bang? Kita saat ini berada di teman-teman travelers. Jadi ini kita lihat di sini ada lautnya warna biru, sebelahnya ada pokoknya yang saya bilang ya. Terus ada itu warna kayak ini warna hijau. Nah, itu jadi itu bisa itu kalau air surut bisa terus kita bisa berjalan ini sampai ini kita bisa snorkeling sih. Jadi kita tuh bisa snorkeling hanya dengan pejalan kaki dari pulau dan kaki sampai sini. Ini loh terus. Travelers, ini kita mau belok dulu. Ini gelombangnya agak gede. Tapi ya depannya ini emang tantangan untuk masa. Kan udah aku bilang di bawah ini, di bawah Palka. Oke, akhirnya kita selamat sampai. Terima kasih Travelers. Nah, lempar jangkar dulu. Oke, ini penurunan jangkarnya. Airnya taruh ya? Oh, airnya taruh. Iya, taruh. Taruh airnya. Ya, bagus. Ini berat. Makanya desa Pulau Sumedang. Sekarang kita lagi prepare dulu untuk menuju mes desa Pulau Sumedang terakhir. Jadi coba aja. Halo Kabel. Hai, selamat datang sekarang di Pulau Sumedang. Kita sekarang menuju lagi prepare barang dulu teman-teman. Setelah itu kita menuju mes ya. Mabuk laut. Tapi tidur terus. Urus anunya deh kakak. Wah curang travelers. Tadi barusan Ardi habis mas-mas barang itu barangnya juga masih banyak. Mereka udah tinggal. Jadi untuk panjang jembatan atau dermaga Pulau Sumedang ini kurang lebih 260 meter travelers. Jadi cukup membakar kalori ini kalau kita pulang pergi dari pelabuhan ke ujung posnya. Oke. Yuk, kita kejar mereka. Bu Ani udah kayak orang pulau. Emang orang pulau. Bu ini udah jadi nih prapararnya nih. Jadi di depannya adalah anak-anak GBM Travelers. Mereka sangat bersemangat sekali. Bu Aninya lambat sekali. Oke. Ayo teman-teman. Semangat. 260 meter. Parah yang kembar ini. Ini untuk jemur ikan asin. Jemur ikan asin ini lumayan bagus ya. Selamat datang di desa Pulau Sumedang. Yeay teman-teman travelers, kita sudah tiba di rumahnya
Ini kediamannya Ibu Ani, BPD desanya. Nah, ini ada Kak Bella nih komplitnya, ini Kak Bella, Sidik, Eceng, Cucoy, Randy. Nah, ini dia Bang Fahru. Oke, jadi kita terus kita mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut kegiatannya selanjutnya, kegiatannya apa Travers? Oke, Travers tunggu kegiatan selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi mereka sedang makan dulu. Tadi sudah welcome drink. Welcome drink-nya itu tea juice. Ini Bang Cucoy makan. Makan Bang Cucoy. Ada lok apa Bang Cucoy ini Bang Cucoy? Telur sama nasi ya. Dan sayur. Tapi dibuat dengan rasa spesial gitu. Nah, ini yang masak siapa nih? Oleh satu pasangan yang Oke, okay, sekarang kita sedang di bawah pohon nih Travers. Pohon lengkeng, tapi lengkengnya enggak ada buahnya. Jadi ya kayak gini aja. Ada buah sih gitu. Gila nih, teman-teman. Sampai aduh. Ini habis olahraga nih. Lama makan. Keringat. Sedih dia. Sedih dia sedih. Dadu, Bu. Belanya yang masak pedas pula. Ini yang masak dan membunuh. Nah, teman-teman, sekarang tamu-tamu GBM sudah tiba di mes desa Pulau Sumedang, Travers. Jadi apa? Ini dapurnya, Travers. Mes desa Pulau Sumedang. Ada perkembangan yang sangat bagus. Jadi teman-teman, baru juga kita sampai di mesnya. Ini si Kak Bel ini udah mau ngajak berenang nih teman-teman. Rencananya kita nih mau ke utara dulu, mau ke Kumayan. Sama ini Kak Bel ini. Ini juga ada lapangan futsal baru teman-teman. Keren kan, Pulau Sumedang. Nanti kita mau ke Kumayan dulu. Ini Kumayan apa di utara? Nanti ada apa nih Bang? Ada bagi-bagi makanan sehat ya? Iya. Tadi J pernah dibongkar sebelumnya sama masyarakat karena mereka nggak penasaran kan? Mirip nggak, mirip nggak sih? Kiri kuning hijau biru, kiri kuning hijau biru. Ganda cocok ini nasi nasi kiri. Oh kurang, bilang Bang Edir ya Wal, kurang ternyata. Aduh.